Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Arwana Travel Guys. Kembali lagi kita di Terumbung Custom atau Cucuk Gadan Housing and Custom. Ini untuk orderan Mas Benhar dari Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan guys. Nah ini untuk orderan, ini bisa dilihat kita menggunakan dari bahan mentah seperti ini guys. Dan ini sudah jadi satu PCS, ini yang sudah jadi. Dan ini untuk perbandingan dengan kanter 125 aslinya seperti ini guys. Ini hanya untuk sekedar perbandingan, bisa dilihat dari diameternya sini sudah beda jauh. Beda sekitar 1 cm ini guys. Ini beda 1 cm, beda 1 cm, ini juga beda 1 cm. Untuk mur bisa dilihat ini kecil ya. Ini murnya besar. Ini mur sudah menggunakan punya HDX. Untuk lahar kita melakukan penggantian di lahar depan kita ganti, dan lahar belakang juga kita ganti. Lahar belakang sini guys. Untuk seal juga ganti guys ya. Seal ini ganti. Ini sealnya aslinya kecil. Ini kita ganti yang diameter dalamnya besar. Untuk diameter luar sealnya 115. Sini 115. Oke. Ini bisa dilihat bentuknya jadinya seperti ini guys, untuk yang custom. Jadi lebih kuat, insya Allah 3 kali dari muatan standarnya masih mumpuni guys. Untuk dilihat dari tebelnya juga jauh nih, ini tebelnya tebel guys ya. Dan untuk perbandingan bedanya cuma di sini jauh. Jadi ini lebih kokoh, lebih tebel. Dan untuk tampilan belakang, nah ini untuk tampilan belakangnya, nah ini tipis ya, yang aslinya tipis seperti ini, dan ini yang custom jadinya seperti ini, tebel ini guys ya. Jadi ini masuk ke gardannya, masuk ke gardan, jadi meminimalisir untuk apa ya, jekluk atau miring guys. Ini jadi insya Allah anti bengkok, anti patah. Ini untuk bahannya kita buat dari seperti ini. Ini bahan yang belum jadi tapi sudah dibor guys. Nih. Oke, ini tinggal melakukan profil. Ini besok selesai. Ini besok selesai, bisa kirim ke Kalimantan Selatan, punya Mas Benhar di Kabupaten Hulu Sungai Utara guys. Oke, terima kasih, sekian dulu video dari saya untuk kanter modif lebih besar dari punya HDX. HDX ini guys, untuk lahernya ini 70, sini 60 kalau punya HDX. Kalau yang custom ini, kanter custom ini lebih besar 5 mili, jadi ini 75, yang atas ini 65, jadi lebih besar ini dari punya HDX guys. Dari serumbung aslinya HDX lebih besar ini. Dan tidak perlu melakukan penggantian as. Jadi untuk yang ngirit biaya, jadi untuk penggantian selumbung lebih kuat tidak usah ganti as. Asnya tetap pakai aslinya bisa, jadi meminimalisir biaya waktu modifikasi guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih.